Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku ya di live streaming Fandis Kebaya. Baiklah, di sore ini aku akan membahas seputar koleksi-koleksi dari mulai kebaya sampai batiknya. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Yang baru bergabung boleh banget ya dicek-cek dulu di keranjang kuningnya sayang ya. Boleh banget dicek-cek dulu keranjang kuningnya ya. Tuh, karena saat ini kita di keranjang kuning sudah ada 38 produk di dalam keranjang kuning. Ya, boleh banget ya yang baru bergabung boleh banget dicek-cek dulu keranjang kuningnya di sudut kiri bawah saya, di sudut kiri bawah ya. Tuh, oke ya. Tuh. Oke, aku akan mulai ya sayang ya. Tuh, aku akan mulai dari yang aku pakai aku akan mulai dari yang aku pakai dulu ya. Tuh, ada di etalase nomor 3. Aku akan pin sayang ya. Aku akan pin, kita ada di etalase nomor 3, ada di kebaya Meka sayang ya. Kebaya Meka. Kita di model terbaru ya, model terbaru ya, dia modelnya Kartini sayang ya, model Kartini dipanjang sekitar 70 di bagian depan dan 60 di bagian belakang sayang ya. Tuh, untuk kebaya Meka ini kita baru launching banget ya, baru launching kemarin sayang ya, baru launching beberapa hari ini di hari kemarin ya. Tuh, yang aku pakai di warna marun sayang, dan aku udah mix dengan rock songket ya, dengan rock span songketnya ya, yang namanya juga matching juga ya, warnanya matching juga sayang ya, sama-sama di warna marun. Oke ya, tuh aku akan try on sedikit ya, cantik banget ya sayang yang lagi aku pakai di warna marun, dan aku mix juga dengan hijabnya warna marun juga sayang ya, warna merah hati ya sayang ya, warna merah hati juga. Oke ya, tuh kita ada di etalase nomor 3. Aku juga punya warna lainnya sayang ya, aku juga punya warna lainnya ya, yang aku pakai di warna marun aku juga punya warna dusty pinknya sayang, tuh ya nggak kalah cantik juga ya warna dusty pinknya ya, ada di etalase nomor 3 sayang ya, ada di etalase nomor 3 di kebaya Meka ya. Tuh, dia udah full furing dengan bahan kaos sayang, dia udah full furing dengan bahan kaos ya. Tuh, dia mbak dengan bahan brokat, modelnya model Kartini sayang, jadi bisa banget ya buat teman-teman yang lagi cari kebaya ya, buat lamaran, buat wisudaannya juga bisa sayang. Ya, dia detailnya simple, non payet, non glitter sayangku. Ya, tuh jadi buat teman-teman yang busui juga bisa ya, juga bisa karena resletingnya ada di bagian depan sayang. Oke ya, tuh ada di etalase nomor 3 ya di kebaya Meka. Oke ya, kita lanjut. Oke. Oke teman-teman ya, yang belum komen boleh banget ya, yang mau komen-komen boleh banget. Karena kita saat ini sudah ada 38 produk di keranjang kuning sayang. Jadi sayangku boleh banget ya. Boleh banget dikepoin dulu di keranjang kuningnya. Ya, nanti minta spillin sama Mimin. Akan Mimin spillin satu per satu. Oke ya. Oke, kita lanjut aja ya. Tuh, kita lanjut aja sayang. Oke. Ya, di etalase nomor 3 ini sayang kita ready sampai LD 125 ya. Kita ready sampai LD 125 sayang. Ya, dia di model Kartini di bahan brokat sayang ya. Di model Kartini di bahan brokat ya. Cantik banget ya. Aku akan pose sedikit. Ya, aku udah paduin dengan rock songketnya tuh ya. Cantik banget. Ya, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke etalase selanjutnya. Oke, buat teman-teman boleh boleh banget ya. Boleh banget yang mau komen-komen boleh banget sayang ya. Oke. Ada pertanyaan nih dari Kakak Vivi ya. Yang kakak pakai ada nggak LD 125? Ada banget sayang. Kalau kakak LD-nya 125 ada banget ya. Karena kita ready sampai LD 125 sayang paling mentoknya. Ya, tuh. Kakak ambilnya di ukuran double XL sayang. Yang aku pakai ada di warna marun dan aku juga ada warna dusty-nya sayang. Ya, selain warna dusty aku juga ada warna coksunya sayang. Ya, selain warna coksu aku juga ada warnanya lainnya sayang ya. Tuh, ada warna hijau mint tuh. Cantik-cantik banget sayang, ada di etalase nomor 3-nya. Yang lagi aku pakai kakak Vivi ya, ada sayang, ada banget untuk LD 125 nya ya. Tuh,
Oke ya kak ya, kalau kak mau, kalau kak cocok, boleh banget ya di check out di etalase nomor 3-nya di Kebaya Meka sayang. Oke ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi dari kakak Ira. Yang 10, spill amasetnya dong kak, boleh ya? Nomor 10 kakaknya mau di spillin di warna apa? Ya kak Ira ya, kakak di etalase nomor 10 mau disetin sama warna apa sayang? Ya, karena kita ada di untuk etalase 10 ini kita juga banyak ya. Kita juga banyak untuk warna-warnanya sayang ya, karena etalase nomor 10 ini termasuk etalase yang big seller ya, termasuk etalase yang big seller banget, kita banyak banget warnanya. Kakak mau disetin dengan apa ya? Di etalase nomor 10 aku akan pin sayang, di etalase nomor 10 aku akan pin ya tuh. Oh ya, yang lagi aku pakai ini ada di warna marun untuk songketnya. Kakaknya bisa mix dengan songket sayang di etalase nomor 10. Aku ada pegang di merah hati. Ya, aku ada pegang di merah hati. Oke, kakaknya mau taruh boleh banget ya. Boleh banget sayang. Kita di etalase nomor 10 ini kita juga ada taruhnya ya. Kita juga ada taruhnya. Kakak mix dengan bawahan dengan warna taruh juga ya. Ini sayang. Ya, tuh. Ya, tuh matching banget ya kak ya. Oke ya, buat kakak Ira, boleh banget ya di check out di etalase nomor 10 di Kebaya Lesti sayang. Ya, dan di kode ungu hitamnya ya. Ungu hitam ini udah ada perpaduan warna putih dan warna taronya sayang. Warnanya cakep banget ya. Udah ada perpaduan warna putih dengan warna taronya. Di matchingin sama atasan warna warna taro juga bagus sayang ya. Di matchingin sama atasan warna taro tuh cantik banget. Oke ya, Kak ya. Buat Kakak Ira buruan di check out payment ya. Buruan di check out payment selagi kita masih live ini sayang ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, buat Kakak Vivi ya, tuh set itu Kak ya. Yang lagi aku pakai ini di rock songket ya. Kalau kakak mau satu set boleh banget. Boleh banget sayang ya. Kakak caranya itu dengan masukin keranjang dua kali. Ya, aku akan pin juga untuk rock songketnya kakak ya. Buat kakak Vivi boleh banget ya. Yang lagi aku pakai itu di rock songket sayang. Ya, kalau kakak mau mix ke rock songket, ke rock brisket juga bisa sayang ya. Juga masuk banget sayang. Ya, apalagi rock brisketnya. Oke ya. Oke, tadi buat kakak Ira ya. Ada di etalase nomor 10 tadi. Oke. Oke ya kak ya. Tuh, kita lanjut. Buat kak Vivi ya. Tuh, satu set ya. Dia belum satu set. Karena kita di masing-masing etalase itu buat atasannya aja. Caranya kalau kakak mau satu set. Ya, caranya kalau kakak mau satu set masukin keranjang dua kali sayang. Masukin keranjang dua kali, ambil varian plisket aja dan atasannya aja. Nanti biar kakak dapat free hijab saya. Nanti biar kakak dapat free hijabnya. Oke ya. Buat kakak Vivi. Ya, buat kakak Win. Itu etalase 10 warna sage. Boleh banget ya. Di etalase nomor 10 kita juga ada warna sagenya. Ya, di etalase nomor 10 aku juga ada warna sagenya sayang. Cakep banget ya. Cakep banget untuk warna sagenya sayang. Ya, kita di bahan spider. Kita di bahan tila spider premium sayang. Yang aku pegang ini di warna sage. Ya, udah full furing dengan bahan kaos. Untuk payet-payetnya juga menyesuaikan sayang. Juga menyesuaikan sayangku ya. Tuh, dengan warna sage juga. Ya, di etalase nomor 10 ini dia model penguin sayang. Dia model penguin sayang ya. Tuh, cantik banget. Kalau kawin suka boleh banget sayang ya. Check out di etalase nomor 10. Karena di etalase nomor 10 ini dia lagi big seller banget sayang. Dia lagi big seller banget. Jadi buat kakaknya buruan digercepin aja ya. Buruan digercepin aja sayang selagi size dan stoknya masih ada. Karena di etalase nomor 10 ini stoknya sudah menipis sekali sayang ya. Untuk stoknya kita sudah menipis sekali. Oke ya kak ya, buat kawin kalau mau boleh banget di check out di etalase nomor 10 di Kebaya Lestinya sayang. Ambil di warna sagenya ya, ambil di warna sage. Oke ya. Tuh. Oke, buat kakak Ira sudah tadi ya. Ya. Etalase berapa yang sudah set ya? Untuk masing-masing etalase kita terpisah sayang ya. Kalau yang etalase satu set, ya kakak boleh ke etalase nomor. Sebentar ya sayang ya, aku akan pin. Kakak boleh ke etalase nomor 29. Itu sudah satu set ya. Sama kemeja, atasan dan bawahannya. Ya, kalau kakak mau nyerok sama atasannya, kita ada di satu etalase sayang. Ya, di etalase yang sama. Misalnya kakak tadi mau di etalase nomor 10 misalnya kan ya. Tuh. Di situ juga ada bawahannya sayang. Caranya kakak masukin keranjang dua kali ya kak ya. Oke ya kak ya. Kakak caranya kakak masukin keranjang dua kali sayang. Oh oke ya kak Ira ya. Oh. Lanjut buat kakak Dian. Yang dipakai etalase berapa kak? Yang aku pakai ada di etalase nomor 3 sayang. Yang lagi aku pakai ada di etalase nomor 3 ya. Aku pin ya.
kita di Kebaya Meka sayang. Ya, Kebaya Meka ini dia model Kartini ya sayang ya. Model Kartini dengan bahan brokat udah full furing dengan bahan kaos sayang. Udah full furing dengan bahan kaos ya sayang ya. Tuh yang aku pakai di warna marun dan udah aku mix dengan rok songket spannya. Span songketnya sayang ya. Tuh, dengan warna yang senada. Itu warna marun juga ya kak ya. Oke. Nah, kalau kakaknya mau boleh banget sayang di check out di etalase nomor 3 di Kebaya Meka. Dan di etalase nomor 19 di rok span songket di warna marunnya sayang. Oke ya, tuh cantik banget. Oke ya, kayak ya, Kak Dian. Kita juga ada warna lainnya, Kak Dian ya. Kita juga ada warna lainnya. Ya, yang aku pakai di warna marun. Ada juga warna abu, sayang. Ada warna hijau min, ya. Ada warna coksu, ya. Dan ada warna dustinya. Satu lagi kita ada warna black, ya, sayang, ya. Kita juga ada warna hitamnya. Jadi, kakaknya boleh banget, ya. Boleh banget di check out di etalase nomor 3, sayang. Karena kita produknya baru launching banget ya, baru launching banget. Mau kakak mix dengan plisket masih bisa. Mau kakak mix pakai lilit masih bisa. Dan di span songket ini ya masih bisa banget sayang. Masih bisa banget, dia panjangnya standar sekitar 70 di bagian depan dan 60 di bagian belakang sayang. Ya cakep banget ya. Dia detailnya itu simple, masih kelihatan elegan sayang ya. Masih kelihatan elegan. Kita di bahan brokat sayang udah full furing dengan bahan kaos. Oke ya kak ya. Kalau kakaknya mau boleh banget sayang. Boleh banget di check out di etalase nomor 3. Buruan di check out payment pas selagi kita masih live ini. Ya, mumpung kita lagi promo kak ya. Mumpung kita lagi promo sayang. Oke ya. Kita masih live sampai jam 4 sore ya. Kita live cuma sampai jam 4 sore. Jadi kakaknya jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai kehabisan untuk promo-promo kita. Karena promonya aktif dan berjalan pas kita lagi live saja sayang ya. Pas kita lagi live saja. Nanti setelah kita end live harganya akan kembali normal kak ya. Harganya akan kembali normal sayangku. Jadi buruan ya digercepin aja. Buruan digercepin aja sayang. Oke ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke etalase selanjutnya sayang. Ya kita lanjut ke etalase selanjutnya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi nih dari kakak Yuni. Yang dipakai muat BB berapa kak? Patokannya bukan di BB sayang. Patokannya kita ada di LD. Mau kakak BB-nya 80 ataupun 90 pun selagi LD kakak 125, kakak masih bisa pakai ukuran double XL kita sayang ya. Kakak masih bisa pakai di ukuran double XL kita. Karena di etalase nomor 3 ini kita ready sampai LD 125 sayang ya. Karena kita ready sampai LD 125 ya Kak Yuni ya. Kalau kamu mau boleh banget ya. Boleh banget di check out di etalase nomor 3 kita sayang. Ya boleh Kak Yuni, kita juga ada warna lainnya sayang. Kita juga ada warna lainnya. Ya aku akan spill untuk warna-warnanya. Oke ya, tuh. Aku juga punya warna coksu sayang dan warna abunya. Tuh, cantik banget ya buat Kak Yuni ya. Tuh. Kita ready sampai LD 125 sayang. Ya, udah full furing dengan bahan kaos. Dia model Kartini ya, Kak ya. Dia model Kartini Kak Yuni ya. Tuh, cantik banget. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kebaya simple ya. Cari kebaya simple tapi masih kelihatan elegan boleh banget sayang ada di etalase nomor 3 di kebaya mekanya. Oke ya. Tampilan depan, tampilan belakangnya. Dan yang lagi aku pakai ada di warna marun, sayang. Ya, yang aku pakai ini di warna marun, tampilannya seperti ini ya. Dengan panjang 70 di bagian depan dan 60 di bagian belakang, sayang. Ya, cantik banget. Oke ya. Oke, Kak Yuni lihat roknya. Boleh ya. Yang aku pakaian ini ada di etalase nomor 19, sayang. Yang lagi aku pakai ada di etalase nomor 19. Aku pakai span songket ya. Aku pakai span songket sayang. Sebentar ya, aku akan pin di etalase nomor 19. Ya, tuh aku lagi pakai rok span songket. Ya, menyesuaikan sayang. Ya, menyesuaikan. Oke ya, tuh ada di etalase nomor 19 kita ada rok span songket. Ya, dipaduin sama atasan abu ada bisa banget ya, bisa banget sayang. Yang aku pegang ini ada di warna hitam ya, di warna hitam. Ya, buat Kak Yuni ya, tuh masih matching banget sayang. Ya, walaupun kakak mau ke warna coksu kita juga ada sayang. Bisa di matchingin ya. Karena di rok span songket ini kita juga ada warna mokanya sayang. Ya, masih matching banget sayang. Masih matching banget ya sayang ya, masih matching banget. Ya, untuk rok span songket kita ada size ya kak ya. Kita ada size-nya. Atau kakak mau paduin ke plisket juga bisa sayang ya. Atau kakak mau paduin ke plisket juga bisa. Buruan ya Kak Yuni ya. Kak Yuni kalau mau bang, kalau mau ya. Buruan di check out payment sekarang. Buruan di check out payment sekarang ya Kak Yuni ya. Oke. Oke, kita lanjut ke etalase selanjutnya ya. Kita lanjut ke etalase selanjutnya.
Oke, berkah Cinderella ya. Songket Rose Gold, Kak, boleh banget sayang. Pas banget ya. Kita lagi spill di etalase nomor 19 di depan songketnya. Kita juga ada warna rose goldnya sayang tuh. Kelihatan ya? Tuh, warna rose gold itu cantik banget ya. Warna-warna pink-pink yang cerah banget sayang. Ya, udah dipaduin dengan warna pink dengan warna abu silvernya tuh. Cantik banget ya. Nyatu banget warnanya sayang kalau untuk warna rose gold ini. Ya, tuh. Jadi buat teman-teman yang lagi cari bawahan ya, yang lagi cari bawahan ya, yang nggak mau ribet sayang, yang nggak mau ribet pakai songketnya boleh banget sayang. Kita ada di etalase nomor 19 ya. Kakaknya tinggal pakai aja. Kakaknya tinggal pakai aja, nggak perlu ribet sayang ya. Nggak perlu ribet lagi. Oke ya. Ada di etalase nomor 19 untuk warna rose goldnya. Dipaduin dengan atasan warna rose gold masih bisa banget sayang. Ya, masih bisa banget sayang. Aku akan contohin ya. Untuk atasan warna rose gold di ada di etalase nomor 9 sayang. Ya, bentar ya. Untuk rose songketnya tuh atasan warna rose gold masih matching banget sayang. Matching mah ya, matching banget ya. Kalau kayaknya mau buruan di check out di etalase nomor 19-nya. Oke ya, Kak ya. Buruan di check out payment sekarang selagi kita masih live sayang ya. Jangan ketinggalan ya promo-promo kita sayang. Ya, karena kita lagi promo besar-besaran hari ini ya sayang ya. Oke. Oke, lanjut ya. Udah kedian lagi, roknya ada kak yang satu set sama selempangnya kak? Oke ya, kita untuk selempang saat ini kita belum ada sayang. Untuk selempang kita belum ada untuk saat ini ya kedian ya. Oke ya, mohon maaf ya kedian ya. Ya, oke. Buat kak Afifa, kak kalau satu setnya berapa? Yang lagi aku pakai sayang ya, itu harganya terpisah sayang. Ya, yang lagi aku pakai itu harganya terpisah, kak boleh cek ya. Ya tergantung akun kakaknya ya. Mana tahu kakak dapat diskon juga dari TikToknya sayang ya. Jadi masing-masing akun di berbeda harga sayang ya. Untuk atasannya aja yang lagi aku pakai sama songketnya nanti akan kelihatan harganya pas kakak di metode pembayaran. Ya caranya kakak masukin keranjang dua kali untuk atasannya aja dan masukin juga untuk etalase lainnya. Jadi kakak kan masuk ada di dua etalase ya. Jadi kakak check out barengan sayang, check outnya barengan kakak ya, oke. Kakak Afifah ya, karena kita di masing-masing etalase itu berbeda-beda harganya sayang. Oke ya, lanjut lagi etalase 4, Kak Yuni boleh banget ya, kita ke etalase nomor 4 sayang. Di etalase 4 ini kita ada kebaya Mika sayang ya, sebentar ya aku akan pin, ya, tuh. Aku akan pin sayang ya, tuh. Etalase 4 ini ada kebaya Mika, dia mirip-mirip sama yang lagi aku pakai sayang ya. Dia mirip-mirip sama yang lagi aku pakai. Aku akan spill di salah satu warnanya. Ada di warna hijau green sayang ya. Warna green tea sayang tuh. Cantik banget ya. Cantik banget untuk warna green tea-nya. Ya, kita juga ada ya. Yang lagi aku pakai juga ada warnanya sayang. Ya, ada warna marun, ada warna silver ya sayang ya. Ada warna marun, ada warna sage ya. Ada warna hijau mint, ada warna taro juga sayang. Ya, salah satunya aku akan jembrengin ini sayang di etalase nomor 4 ya di warna green tea-nya. Cantik banget ya. Cantik banget udah full furing dengan bahan kaos. Kita model kutu baru ya, model kutu baru di bahan brokat sayang udah full furing dengan bahan kaos. Jadi buat teman-teman yang busui friendly juga bisa ya. Juga bisa banget sayang karena detailnya untuk resetting-nya ada di bagian depan sayang tuh. Cantik banget ya. Cantik banget ada di etalase nomor 4-nya. Oke ya Kak ya. Kalau Kak Yuni mau buruan ya, buruan di check out payment selagi kita masih live. Oke ya sayang ya. Oke. Lanjut ya Kak ya. Buat Kakak Kiki, Kakak pakai ukuran apa? Yang aku pakai di ukuran M sayang ya. Sebentar ya. Yang aku pakai di ukuran M sayang ya. Aku di BB59 di tinggi 162 sayang masih bisa pakai M. Aku masih bisa pakai M sayangku ya. Oke. Oke ya Kak ya. Tuh. Kalau kakaknya mirip-mirip LD, tinggi dan beratnya dengan aku, boleh banget sayang ya. Boleh banget diambil di ukuran M, Kak. Oke ya, kakak Kiki ya. Tuh. Lanjut lagi buat kakak Hanida, warna navy belakang satu set berapa ya? Untuk satu set kita berbeda harga, sayang. Ya, untuk satu set kita berbeda harga. Ya, tuh. Kalau untuk atasannya mulai dari harga 200-an, sayang ya. Tergantung lagi ke akun kakaknya masing-masing. Mana tahu kakaknya dapat potongan ya dari TikToknya ya. Oke ya. Untuk bawahannya ada di etalase nomor 19. Harganya mulai di harga 125 nih ya sayang ya. Untuk rock span songketnya. Jadi harganya masing-masing harganya berbeda sayang ya. Tuh masing-masing harganya berbeda. Oke ya Kak ya. Tuh.
Nanti kakak akan tahu harganya pas kakak masuk di metode pembayarannya. Ya, di situ sudah tertera untuk etalase yang navy ada di etalase nomor 10, ya. Dan untuk songketnya ada di etalase nomor 19, sayang. Boleh kakak ya? Oke. Lanjut ya. Mbak yang dipakai ya, yang dipakai bahannya brokat. Yang aku pakai ya, yang lagi aku pakai itu bahannya brokat sayang ya, di bahan brokat. Ya, model Kartini sayang ya, model Kartini yang lagi aku pakai. Ya, jadi buat teman-teman yang busui friendly juga bisa ya. Juga bisa banget sayang, karena dia udah ada detail resetting depannya. Ya, tuh cantik banget ya, yang lagi aku pakai ada di etalase nomor 3. Oke ya, Kak Ella ya, yang lagi aku pakai ada di etalase nomor 3 sayang. Oke ya. Oke, lanjut lagi ke etalase selanjutnya ya. Oke, teman-teman ya, yang belum komen boleh dikomen dulu. Yang belum komen boleh dikomen ya. Tuh, nanti akan mimin spilin satu per satu. Ya. Oke ya, Kak ya. Tuh, buat Kak Ella ya. Buat Kak Ella, kita di bahan brokat sayang. Kita di bahan brokat ya. Tuh, aku juga ada warna lainnya. Di etalase nomor 3 aku akan pin. Di etalase nomor 3 kita ada kebaya meka yang lagi aku pakai sayang. Aku juga ada warna coksunya ya. Tuh, kelihatan ya sayang, kita ada di bahan brokat. Ya, udah full furing dengan bahan kaos. Jadi kakaknya makanya nggak gatel dan nggak gerah lagi karena udah ada dilengkapi furingnya sayang. Ya, kalau kakaknya mau, buruan di check out di etalase nomor 3-nya. Oke ya. Tuh, kita lanjut ya sayang ya. Kita lanjut ke etalase selanjutnya. Ya, sayang ya, yang baru bergabung boleh banget ya. Yang baru bergabung boleh banget di komen-komen, dicek-cek dulu keranjang kuningnya. Nanti akan mimin spilin satu per satu sayang ya. Nanti akan mimin spilin satu per satu. Oke ya. Kita lanjut aja. Kita akan ke etalase nomor satu sayang ya. Kita akan ke etalase nomor satu. Di sini kita ada kebaya dengan model gamis sayang. Aku akan coba. Kak ya? Oke, apakah udah kedengaran suara aku, Kak? Ya, boleh dikomen-komen lagi aja ya, Kak? Oke, boleh minta tolong untuk dikomen-komen lagi aja ya. Udah, Kak. Oke, terima kasih ya, Kak, sudah mengingatkan ya. Oke, ya. Kita kembali lagi nge-spill-spillnya, sayang ya. Oke, ya. Kita ada tadi di etalase nomor satunya ya. Boleh kakak buat kakak terserah ya. Boleh kakak terserah, boleh banget sayang. Dicek-cek dulu keranjang kuningnya. Nanti aku akan spillin satu persatu. Oke ya. Tuh. Kita kembali lagi ke etalase nomor satu sayang. Yang aku pegang ini di warna navy ya. Di warna navy modelnya model gamis. Sayang ya. Udah full furing dengan bahan satin premium. Tuh cantik banget ya. Cantik banget sayang. Ya. Tuh. Ya, untuk detail depannya seperti ini dan detail belakangnya seperti ini sayang. Ya, untuk resleting dia ada di bagian belakang. Jadi nggak bisa untuk busui friendly ya sayang ya. Untuk yang model gamis ini dia tidak bisa untuk busui. Ya, tuh. Nih, dan dia udah ada belt sayang, udah ada beltnya atau tali pinggangnya di bagian belakang. Ya, jadi dia akan ngasih kesan ngepas sayang ya ke body teman-temannya. Tuh, cantik banget ya.
ada di etalase nomor 1 di Kebaya Kaila. Kalau kakaknya mau boleh banget ya, buruan di check out di etalase nomor 1 di Kebaya Kaila sayang. Oke ya, cantik banget. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut aja ke etalase selanjutnya ya. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke etalase nomor 2 sayang. Kita lanjut ke etalase nomor 2. Di sini aku ada kebaya Airin ya. Aku akan ambilkan untuk kebaya Airinnya sayang. Ya, tuh. Di kebaya Airin ini dia model tunik juga sayang ya. Model tunik dengan dan model tunik kutu baru sayang ya. Tuh, panjangnya sekitar 90 cm ya. Panjangnya sekitar 90 cm. Yang aku pegang ini ada di warna abu sayang ya. Di warna abu silver tuh cantik banget ya. Dia detailnya simple sayang, detailnya simple banget. Ya, non payet, non glitter. Ya, udah full furing dengan bahan kaos. Dan furingnya juga menyesuaikan sayang ya. Menyesuaikan dengan warna kebayanya tuh. Jadi kakaknya makainya nggak gatal lagi dan nggak gerah lagi sayang. Ya, tuh. Jadi buat busui bisa banget ya. Busui juga bisa karena resetingnya ada di bagian depan sayang ya. Oke, cantik banget ya. Oke. Ada di etalase nomor 2 di kebaya Airin. Kalau kakaknya mau boleh ya. Kalau kakaknya mau buruan di check out di etalase nomor 2-nya. Kita juga ada warna lainnya sayang. Kita juga ada warna lainnya sayang. Ya. Tuh, di etalase nomor 2 ini kita juga ada warna hitamnya ya. Tuh. Warnanya elegan banget. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kebaya tunik ya, warna-warna dengan warna-warna yang elegan boleh banget sayang. Karena di etalase nomor 2 ini kita ada untuk warna hitamnya sayang. Oke ya. Tuh, buruan di check out di etalase nomor 2 di kebaya Airinnya. Oke ya. Oke, kita lanjut ke etalase selanjutnya. Kita lanjut ke etalase selanjutnya sayang. Ya, buruan ya sayang ya, yang belum komen di komen dulu aja. Yang baru bergabung boleh banget ya. Yang baru bergabung boleh banget di komen-komen sayang ya. Yang baru bergabung boleh banget dicek-cek dulu di keranjang kuningnya. Nanti akan mimin spilin satu per satu sayang. Oke ya. Oke. Ya sayang ya. Oke, kita lanjut aja ke etalase selanjutnya. Ya, kita ke etalase nomor. Kita ke etalase nomor 9 ya. Kita ke etalase nomor 9 sayang. Ya, yang lagi di try on patung. Yang lagi di try on patung sayang ya tuh, di warna sage. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi cari kapelan ya. Kapelan buat acara lamaran, kondangan sama pasangannya juga bisa banget sayang. Juga bisa banget sayang ya. Tuh, cantik banget. Ada di etalase nomor 9 di warna sage. Ya, dan untuk kapelannya juga menyesuaikan warnanya sayangnya, ada juga di kode kemoceng sagenya. Cantik banget ya. Aku juga punya warna lainnya sayang. Aku juga punya warna lainnya ya. Aku akan jemrengin di salah satu warnanya. Yang dipatung itu di warna sage dan aku juga punya warna peach-nya. Tuh, cantik banget ya. Di sini aku ada warna peach ya, cantik banget sayang. Kita di kebaya Lutfi dengan bahan spider ya, udah full furing dengan bahan kaos. Udah full furing dengan bahan kaos sayangku ya. Ada di etalase nomor 9 di kebaya Lutfi. Oke ya. Tuh. Ya, dia juga bisa untuk busui friendly sayang. Juga bisa untuk busui friendly ya. Tuh. Jadi karena resetting depannya karena bagian resettingnya ada di bagian depan. Udah ada pemanis spider pad-nya di bagian leher dan di bagian pinggangnya. Cantik banget ya. Buruan di check out payment di etalase nomor 9. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari Kak Habil. One set ayah, anak, frog brisket, Kak. Spill boleh banget ya. Ada di etalase keluarga ya. Ada di etalase couple keluarga. Ya, untuk batik anak. Kemeja, aku akan contohkan dulu di kemeja panjang ya. Tuh, dan rock brisketnya. Ada di etalase nomor 31 sayang. Ya, ada di etalase nomor 31. Aku akan jembrengin di kode SR hitamnya sayang ya. Ada di kode SR hitam. Ya. Bentar ya sayang ya. Tak ada. Tak ada kemeja, plisket dan kemeja anak. Aku akan contohin dulu untuk kemeja pendeknya ya. Nanti kalau kakaknya mau ke kemeja panjang juga ada sayang. Dia juga ada kemeja panjangnya ya tuh. Di kode SR hitamnya. Tuh, kelihatan ya sayang ya. Tuh, udah ada perpaduan warna hitam dan warna coksunya. Cantik banget ya.
Ini untuk meja buat ayahnya. Dan udah ada brisket untuk ibunya ya. Tuh, dan udah ada batik untuk anaknya. Tuh, cantik banget ya sayang. Cocok banget yang lagi cari kapelan buat keluarganya. Ya, buat ayahnya, buat ibunya, dan buat anaknya. Untuk batik anak ya, batik anak, brisket, dan kemejanya, kita satu bahan sayang. Kita satu bahan di bahan polyester foil. Jadi buat kakaknya buruan digercepin aja ya. Mumpung kita lagi live ini sayang. Ya, buat kakak Habil boleh banget ya. Boleh banget di check out sekarang buat kakak ya. Oke, ada di etalase nomor yang lagi aku pin. Tadi etalase nomor 31 di couple keluarganya. Oke ya. Sama-sama di bahan polyester foil. Dia satu bahan sayang ya. Untuk rok brisketnya, muat sampai BB 85 sayang. Muat sampai BB 85. Jadi ya, bisa banget ya. Buat kakaknya, selagi BB kakak masih 85, kakak masih bisa pakai rok brisket kita. Oke ya, Kak Habil ya. Oke, buruan di check out payment sekarang. Oke ya. Oke. Buat teman-teman lainnya juga bisa ya, yang lagi cari seragaman buat keluarganya juga bisa sayang. Juga bisa banget, kita lengkap di sini ya, ada kapel pasangan, ada kapel keluarga ya, ada satu set ya, ada kapel one set ya, dan ada kapel ayah anak sayang. Banyak banget ya, banyak banget kapel di etalase kita. Ya, jadi yang baru bergabung sayang, yang baru bergabung boleh banget dicek-cek dulu keranjang kuningnya, nanti akan mimin spilin satu persatu. Oke ya. Oke, kita lanjut aja ke etalase selanjutnya. Kita lanjut ke etalase nomor. Oke, Mimin akan pin ya. Kita lanjut ke etalase nomor. Ke etalase nomor 6 sayang ya. Ke etalase nomor 6. Kita ada kebaya Abila sayang. Ya, di etalase nomor 6 ini kita ada kebaya Abila. Aku akan jembrengin di salah satu warnanya sayang. Aku akan jembrengin di salah satu warnanya, ada di warna coksu sayang ya. Ada di warna coksu sayang. Yang aku pegang ini ada di etalase nomor 6 ya. Dia dengan bahan brokat model kutu baru ya. Dia juga model tunik sayang. Panjangnya sekitar 90 cm. Kalau aku yang pakai itu di sekitar di bawah lutut sayang ya. Di bawah lutut sayangku. Ya, kurangnya kalau mau boleh banget ya, boleh banget di check out di etalase nomor 6-nya. Ya, udah full dengan bahan kaos. Di etalase nomor 6 ini ya. Kita ada 5 warna sayang. Di etalase nomor 6 ini kita ada 5 warna. Salah satunya yang lagi aku pegang ada di warna coksu. Juga ada warna hitam sayang ya. Hitam, warna sage, warna dusty. Dan kita juga ada warna marunnya sayang. Dan kita juga ada warna marunnya. Yang lagi aku pegang ini di warna coksu ya. Tuh, cocok banget ya buat teman-teman yang lagi cari kebaya simple ya. Kebaya simple nggak keramaian. Boleh banget sayang ada di etalase nomor 6 ini di kebaya Abila sayang. Ya, tampilan depan, tampilan belakangnya. Ya, untuk tampilan belakangnya, dia udah ada detail limpitan sayang ya. Udah ada detail limpitan di bagian belakangnya, jadi ngasih kesan slim ya. Ngasih kesan slim ke badan kita sayang. Oke ya, ada di etalase nomor 6. Oke. Tuh, aku juga ada warna lainnya sayang. Ya, aku akan jembrengin di warna dusty-nya. Tuh, gak kalah cakep juga ya. Gak kalah cakep juga untuk warna dusty-nya sayang tuh. Ya, buat kakaknya boleh banget ya di check out di etalase nomor 6. Buruan di check out di etalase nomor 6 ya di kebaya Abilanya. Oke ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke etalase selanjutnya. Oke ya, Kak ya. Boleh banget sayang, yang minta spill boleh banget ya. Yang belum komen buruan di komen dulu aja. Yang belum komen buruan di komen dulu aja, nanti akan Mimin spillin satu persatu ya. Oke. Oke ya, kita ke etalase nomor. Kita lanjut ke etalase nomor. Ke etalase nomor 11 sayang ya. Kita ke etalase nomor 11. Di sini aku ada kebaya Pevita sayang. Ya, aku akan spillin di salah satu warnanya. Ya, tuh. Di etalase nomor 11 ini ada kebaya Pevita. Kita lagi special discount saya, special discount untuk etalase nomor 11 ini. Ya, tuh. Harganya miring banget sayang, harganya miring banget jadi harga 90 ribuan aja sayang. Harganya nggak cukup 100 ribu sayang ya, harganya jadi 90 ribuan aja untuk kebaya Pevitanya. Ya, dia dengan bahan brokat,
ya udah ada perpaduan dengan bahan velvetnya ya, berarti dia itu bahan brokat perpaduan dengan bahan velvet ya. Yang aku pegang ini di etalase nomor 11 di kebaya Pevita dengan warna lilac ya. Boleh banget ya sayang ya, kapan lagi dapat kebaya secantik ini dengan under harganya 90 ribuan aja. Di berkakanya buruan digercepin ya. Buruan digercepin sayang, mumpung stoknya masih ada. Karena kita sekarang tinggal 4 color ya, 4 warna. Ada di warna lilac, warna dusty, warna mocha, dan warna coksunya. Jadi buat rakanya buruan ya, buruan digercepin aja sayang. Ya, tuh. Rekomen juga yang lagi cari kebaya buat wisudaan ya. Yang lagi cari kebaya buat wisudaan. Dia anak remaja banget sayang modelnya. Anak remaja banget untuk modelnya. Ya, buruan digercepin aja. Ada di etalase yang lagi aku pin, ada di etalase nomor 11 sayang. Harganya 90 ribuan aja sayang ya. Harganya 90 ribuan aja. Oke ya. Tuh. Aku rekomen buat yang lagi cari kebaya wisudaan. Ya. Aku rekomenin yang lagi cari kebaya untuk wisudaannya. Cantik banget ya. Cantik banget ada di etalase nomor 11 di kebaya Pevita. Tuh, tampilan depannya seperti ini, tampilan belakangnya seperti ini sayang. Ya udah ada resleting belakangnya juga ya. Udah ada detail resleting belakangnya untuk di bagian belakang kebayanya sayang. Ya tuh cantik banget ada di warna lilac sayang. Ya oke. Buruan di check out di etalase nomor 11. Mumpung kita lagi live. Ya mumpung kita lagi live ini sayang. Oke ya. Tuh. Oke. Oke boleh ya. Boleh banget yang baru bergabung, boleh banget dicek-cek dulu ya, dicek-cek dulu keranjang kuning saya, ya. Hah? Boleh banget dicek-cek dulu keranjang kuningnya, karena saat ini kita sudah ada 38 produk sayang, ya. Yang penasaran, yang mau lihat ya, yang mau spill-spill boleh banget ya. Yang masih di dalam room, ya, yang udah komen gak apa-apa di komen lagi aja, kalau masih ragu boleh banget di komen lagi aja, ya. Di komen lagi aja sayang. Nanti akan Mimin spilin satu per satu. Oke ya. Tuh, mumpung kita lagi ada promo sayang ya. Mulai dari 10% sampai 30% sayang. Oke ada pertanyaan lagi nih Min ya. Dari kakak Vianda. Spill 10 kak boleh banget ya. Kita ke etalase nomor 10 ya. Udah kak Vianda mau di spillin di warna apa kak ya. Tuh. Nah, kita ada di etalase nomor 10 ini kita banyak warnanya sayang. Ya buat Raka Vianda boleh dikomen lagi mau dispilin di warna apa sayang. Ya, yang lagi di Tron Patung juga di etalase nomor 10. Yang warna navy di patung ini juga ada di etalase nomor 10 ya. Tuh aku akan liatin ya tuh. Ya sayang. Tuh. Yang di patung ini untuk pemakaian di etalase nomor 10 kak ya. Kakaknya mau dispilin di warna apa. Yang lagi dipakai patung di warna navy udah di mix dengan span songketnya sayang ya. Udah di mix sama span songketnya. Ya, kakaknya mau dispil warna apa? Warna taro, Kak, boleh ya? Untuk etalase nomor 10 ini kita juga ada warna taronya. Ya? Tuh. Etalase nomor 10 di warna taro ya, Kak Vianda ya. Tuh, cantik banget untuk warna taronya. Warna taronya itu warna-warna yang kalem, sayang. Warna-warna yang kalem, sayang ya. Oke ya? Tuh, warna-warna yang kalem banget, sayang. Ya, cantik banget. Dimix dengan bawahannya dengan warna taro juga cocok ya. Ambil di rock plisket, sayang. Dimix dengan warna yang senada. Ya, kita di bahan spider sayang, di bahan spider premium, udah full furing dengan bahan kaos. Nah, ya dan payet-payetnya menyesuaikan juga warnanya sayang ya, ada di bagian leher dan di bagian pinggangnya. Modelnya model penguin ya, Kak ya. Model penguin dipanjang sekitar 100 di bagian belakang, ya dan 70 di bagian depan. Ya, dia modelnya itu emang menutupi pinggul ya, untuk menutupi pinggul di bagian belakang ya. Tuh, jadi cantik banget. Ada di etalase nomor 10 di warna taro. Buruan ya kakak ya, buruan digercepin aja. Buruan digercepin aja, mumpung stok kita masih ada. Karena di etalase nomor 10 untuk warna taronya itu udah menipis sayang. Udah menipis untuk di warna taronya ini sayang ya. Di buruan kak Vianda ya, buruan di check out di etalase nomor 10 di warna taro. Oke ya. Tuh. Oke kita lanjut. Ya ada dari kakak Lail ya. Kakak Lail ya. Sage kita juga ada ya. Spill sage kak boleh banget. Spill sage kak boleh banget kita ada di etalase nomor 10 ini. Kita juga ada warna sagenya sayang. Yang dipakai patung di warna navy. Yang barusan aku spill ada di warna taro. Dan kita juga ada warna sagenya. Ya gak kalah cakep ya. Gak kalah cakep sayang.
Ya, buat Kakak Lail ya, boleh banget di check out di etalase nomor 10 di warna sage. Ya, buruan di check out di etalase nomor 10 di warna sagenya ya. Tuh, cantik banget. Rekomend juga yang lagi cari seragaman, sayang. Yang lagi cari seragaman buat pestanya juga bisa ya. Warnanya itu yang lagi viral banget, sayang. Warna sage ini yang lagi viral banget ya. Jadi cantik banget untuk dipakai di segala jenis kulit. Dan di segala acara masih bisa, sayang. Acara lamaran, wisudaan, kondangan, bridesmaid juga bisa, sayang. Masuk banget di segala acara formal dan non-formal. Jadi buat kakaknya buruan di check out di etalase nomor 10 ya. Ada di etalase nomor 10, di etalase nomor 10 di warna sage, sayang. Ya, di etalase nomor 10 di warna sage. Buruan digercepin, sayang. Buruan di check out payment sekarang ya. Tuh. Karena stoknya sudah menipis ya, Kak ya. Karena stoknya sudah menipis. Oke ya. Tuh, mumpung kita masih live, kakaknya check out pas kita lagi live ini, sayang. Ya, nanti pas kita end live harganya kembali normal, ya. Karena pas kita end live harganya kembali normal, Kak ya. Oke. Oke, lanjut ya dari Kakak RL ya. Tuh, spill 17 mau Kakak, boleh banget. Kita ke etalase nomor 17, ya. Kita ke etalase nomor 17, kita ada kebaya Angela ya. Kebaya Angela, sayang, untuk warna mocha ya. Untuk Angela kita cek dulu untuk warna mochanya. Ya. Sebentar ya. Kebaya Angela warna mocha. Ada banget, sayang ya. Kebaya Angela itu aku rekomenin yang lagi cari kebaya buat wisudaan ya, buat ERL ya. Tuh. Kebaya Angela di warna mocha. Tuh, cantik banget ya. Dia juga model penguin, sayang. Model penguin, sayang ya, panjang belakang. Panjangnya sekitar 75 cm. Masih standar ya. Masih standar, sayang, untuk panjangnya. Ada di warna mocha di etalase nomor 17. Ya, udah full furing dengan bahan velvet. Ya, dia bahan tila perpaduan dengan bahan velvet, sayang. Ya, aku deketin ya. Udah ada pemanis, pahit-pahitnya. Ya, pahit-pahit mutiara di bagian leher dan di bagian dada. Dan nggak lupa juga ada di bagian pinggangnya. Tuh, cantik banget ya. Untuk detail resettingnya ada di bagian belakang, sayang. Untuk detail resettingnya ada di bagian belakang. Jadi buat kakaknya buruan di check out ya. Buruan di check out payment. Ada di etalase nomor 17-nya. Oke ya, Kak ya. Tuh. Buat Kak Rahma Yunita, warna lemonnya ada, Kak? Mau di etalase nomor berapa, sayang? Untuk warna lemon kita termasuk banyak ya. Termasuk banyak juga untuk warna lemonnya buat Kak Rahma ya. Tuh, sebentar ya, aku akan cek dulu. Ya. Tuh. Warna lemon kita juga banyak, sayang. Ya, yang lagi dipakai patung juga ada warna lemonnya. Di etalase nomor 9 dan di etalase nomor 1 juga ada warna lemonnya, sayang. Ya, kakaknya mau dispilin di etalase berapa? Ya, buat Kak Rama, boleh banget di komen lagi aja mau dispilin di etalase berapa ya, Kak ya. Tuh. Oke. Lanjut buat Kak tanpa nama ya, couple hitam ada nggak, Kak? Couple hitam ada, sayang ya. Untuk rok pleatskirt dan kemejanya kita juga ada. Ya, juga ada, sayang. Ya, untuk rok pleatskirt, sayang ya. Sebentar ya, aku akan ambilin untuk di warna hitamnya. Ya. Ya, aku akan contohin dulu untuk di warna. Ya, di warna kode KD hitam, sayang ya. Nanti juga ada untuk rok pleatskirt-nya, sayang. Nanti juga ada untuk rok pleatskirt-nya, sayang ya. Tuh, sebentar ya, aku akan jembrengin dulu untuk rok untuk mejanya, sayang. Ya, dia non furing ya, tapi makanya nggak gerah dan nggak gatel. Untuk rok pleatskirt-nya nanti dia sama-sama di bahan polyester foil. Ya, kelihatannya sayang udah ada perpaduan warna hitam dan warna-warna gold-nya, sayang. Cantik banget ya. Ini buat teman-teman yang lagi cari couple-an sama pasangannya bisa banget, sayang. Bisa banget ya buat kakak couple tanpa nama. Ya, buruan di check out di kode KD hitamnya. Ya, oke. Okay. Oke, okay, lanjut ya. Oke, okay, kita lanjut ke etalase selanjutnya. Oke, okay, yang baru bergabung boleh banget ya. Yang baru bergabung boleh banget di komen-komen, sayang. Yang baru bergabung boleh banget di komen-komen dulu aja ya. Tuh, yang baru bergabung boleh banget dicek-cek dulu keranjang kuningnya. Ya, nanti akan mimin spilin satu persatu, sayang. Akan mimin spilin satu persatu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke etalase selanjutnya ya.
Oke, kita ke etalase selanjutnya. Ya, kita tinggal di 15 menit terakhir sayang ya. Kita tinggal di 15 menit terakhir. Yang belum komen, buruan di komen ya. Buruan di komen aja sayang, nggak apa-apa ya. Tuh, mau tanya-tanya yang lagi penasaran sama produk-produk terbaru kita, boleh banget sayang. Boleh banget di komen-komen, minta spill boleh banget ya. Nanti akan mimin spillin satu persatu. Oke ya, kita lanjut aja ke etalase selanjutnya. Ya, kita ke etalase selanjutnya. Oke, Mimin akan ke etalase nomor. Mimin akan ke etalase nomor 5 ya. Kita ke etalase nomor 5 sayang. Ya, Mimin ada kebaya dengan model tuniknya ya. Tuh cantik banget ya. Kita ada kebaya Zara di etalase nomor 5. Ya, tuh cantik banget ya. Yang Mimin pegang ini di warna blue sayang, di warna blue. Ya. Yang Mimin pegang ini ada di warna blue. Dia model tunik, panjangnya sekitar 90 cm sayang. Ya, cocok banget dipakai di segala acara, buat seragaman, buat wisudaan ya, buat kondangan juga bisa sayang. Yang buat kapelan juga bisa sayang. Cocok banget ya. Cocok banget sayang. Ada di etalase nomor 5 di kebaya Zara sayang ya. Ada di etalase nomor 5 di kebaya Zara. Jadi buat teman-teman boleh banget ya. Boleh banget di check out payment pas kita lagi live ini. Ya, kita juga ada warna lainnya sayang. Ya. Ada juga warna lainnya seperti warna bata. Enggak kalah cantik juga ya untuk warna batanya. Ada di etalase nomor 5-nya. Ya, kita juga ada warna mint ya. Ada warna mint, warna taro, warna navy sayang. Banyak ya untuk warnanya. Jadi kakaknya mau dispilin warna apa di etalase nomor 5 ini sayang ya. Ya, buruan di check out payment sayang. Karena kita live cuma sampai jam 4 sore ini ya. Kita live cuma sampai jam 4 sore ini. Jangan ketinggalan dan jangan kehabisan promo kita di hari ini ya, Kak ya. Tuh. Nanti pas kita end live harganya kembali normal sayangku. Pas kita end live harganya akan kembali normal. Oke ya, Kak ya. Tuh. Yang baru bergabung boleh banget ya. Yang baru bergabung, selamat bergabung, boleh banget dicek-cek dulu keranjang kuningnya. Akan Mimin spilin satu per satu sayang. Ya. Oke, kita ke etalase nomor. Kita akan lanjut ya, sambil menunggu teman-teman yang mau komen-komen. Ya. Kita lanjut ke etalase nomor. Ke etalase nomor 20 sayang ya. Di sini Mimin ada rekomen ya untuk kapelan yang udah full furing sayang. Di etalase 20 ini kita baru launching ya untuk kode kemocengnya. Ya. Mimin akan spillin di salah satu warnanya ya. Di salah satu colornya sayang. Sebentar ya, akan Mimin ambilkan. Ya, tuh. Di etalase 20 ini ada couple fleece cat dan kemeja panjang ya. Di etalase 20 ini kita ada couplean untuk kemeja panjang dan rok fleece catnya. Jadi cocok banget ya yang buat lamaran sayang. Ya, yang buat lamaran. Ya, yang buat seragaman ya, mau pergi kondangan juga bisa sayang. Bisa dipakai di acara-acara pentingnya sayang ya. Yang mau kapelan sama suaminya, sama istrinya juga bisa sayang. Yang aku pegang ini ada di warna kemoceng lilak. Ya, kita ada di tiga warna. Kita ada di tiga warna sayang ya. Kita ada di tiga warna, yang aku pegang ini di warna lilak. Dan ada yang dipakai patung, ada di warna sage. Dan ada juga di warna batanya sayang. Ya, di etalase nomor 20 ini kita ada di tiga warna. Salah satunya yang aku jembreng ini ada di warna kemoceng lilak. Nah ya, di kode kemoceng lilak. Udah ada perpaduan warna lilak dengan warna hitamnya. Ya, cakep banget ya. Cakep banget sayang. Ya, tuh. Untuk rok pisketnya kita juga menyesuaikan sayang. Ya, juga menyesuaikan. Ya, tuh cantik banget ya. Cantik banget untuk kode kemoceng lilaknya. Ya, dipadukan dengan atasan warna ungu, warna taro juga bisa banget sayang. Juga bisa banget sayang ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kebaya ya, yang lagi cari kapelan buat pasangannya, buat sama pacarnya juga bisa sayang ya. Kita ada sayang. Ada ya. Untuk kemejanya kita udah dilengkapi furing sayangku. Ya, dia di bahan polyester foil, ya udah dilengkapi furing dengan bahan katun premium ya. Udah dilengkapi dengan bahan katun premium. Jadi makanya nggak gerah lagi dan nggak gatel lagi sayang. Ya. Tuh cantik banget. Ada di etalase nomor 20. Di etalase couple sayang ya. Di etalase couple. Di kode kemoceng lilaknya sayang. Tuh cantik banget ya.
Oke, kalau kakaknya mau, kalau kakaknya cocok, boleh banget di check out payment sekarang, sayang. Buruan di check out payment sekarang. Oke ya. Enggak terasa, sayang ya. Enggak terasa, tinggal di 9 menit terakhir aja lagi, sayang. Kita live cuma tinggal di 9 menit terakhir aja. Jadi ya, yang belum check out, buruan check out. Ya. Yang belum komen, buruan di komen dulu, sayang. Ya, kita tinggal di 9 menit terakhir. Kita tinggal di 9 menit terakhir. Ya, yang mau spill-spill boleh banget sayang ya sebelum kita end live ya. Sebelum kita end live sayangku. Oke, ya, Mimin akan lanjut ke etalase nomor. Mimin akan lanjut ke etalase nomor. Oke ya. Mimin akan lanjut ke etalase nomor 12 ya. Di sini kita ada kebaya sintila sayang. Ya, Mimin akan lanjut ke etalase nomor 12 ya. Mimin ada kebaya sintila di sini ya. Mimin akan spillin di warna. Ada di warna abu silver sayang ya. Cantik banget ya. Cantik banget untuk warna abu silvernya. Ya, kita di model tunik panjangnya sekitar 90 cm. Ya, cocok banget ya buat acara lamaran, wisudaan ya, buat seragaman juga bisa sayang. Ya, karena dia lagi big seller banget sayang ya. Di etalase nomor 12 ini big seller banget buat acara-acara seragaman sayang ya. Acara-acara nikahan, jadi yang buat seragaman juga bisa sayang. Di warna abu ini juga nggak kalah cantik sayang ya. Tuh, kita juga banyak untuk warna-warnanya di etalase nomor 12 ini. Ya, tuh kita di bahan spider udah full furing dengan bahan kaos. Dan pahit-pahitnya juga menyesuaikan sayang ya. Juga menyesuaikan warnanya dengan kebayanya. Tuh, cantik banget ya. Dia terkesan mewah sayang, terkesan mewah. Jadi bisa banget dipakai di segala acara sayangku ya. Bisa banget dipakai di segala acara. Kalau kakaknya mau, kalau kakaknya cocok ya, kalau kakaknya cocok boleh banget di check out di etalase nomor 12 di kebaya sintilanya. Ya, kita juga ada warna-warna lainnya sayang. Ya, warna abunya itu nggak kalah cantik juga dari warna-warna lainnya sayang. Di rekannya yang baru bergabung boleh banget ya. Boleh banget dicek-cek dulu keranjang kuning kita. Boleh banget dicek-cek dulu keranjang kuning kita ya. Tuh, di etalase nomor 12 kita juga banyak warnanya sayang. Ya, tuh. Jadi buat teman-teman yang busui juga bisa ya. Juga bisa banget sayang, karena resetnya ada di bagian depan sayangku ya. Ada di bagian depan sayang. Ya, tuh cantik banget. Ada di etalase nomor 12 yang aku pegang ini. Di etalase nomor 12 di warna abunya. Cantik banget ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya ke etalase nomor. Oke ya, kita masih ada di 7 menit terakhir sayang. Ya, Mimin akan spillin. Mimin akan spillin di etalase selanjutnya ya. Yang belum komen di komen dulu aja ya. Yang belum komen di komen dulu aja. Yang baru bergabung boleh banget dicek-cek dulu keranjang kuningnya sayang. Akan Mimin spillin satu per satu ya. Tuh, sebentar ya. Kita akan lanjut lagi ke etalase nomor. Ke etalase nomor 18 sayang ya. Kita ke etalase nomor 18, kita ada kebaya. Tuniknya sayang ya, kita ada kebaya model tunik di kebaya Ozara. Ya, tuh. Ini sayang ya, ada di etalase nomor 18, ada di kebaya Ozara sayang. Ya, tuh. Yang Mimin pegang ini, yang aku pegang ini ada di warna hijau mint sayang ya, tuh. Dia modelnya simple ya, detailnya simple tapi kita mainnya di bordir sayang. Ya. Kita di bahan tile, ya udah ada detail bordirannya tuh, cakep banget ya. Cakep banget untuk detail-detail bordirannya. Ya, jadi buat teman-teman yang busui friendly juga bisa sayang ya. Juga bisa karena resettingnya ada di bagian depan sayang. Ya, ada di bagian depan. Udah full furing dengan bahan kaos. Ya, udah full furing dengan bahan kaos sayang. Ya, dia di model tunik panjangnya sekitar 90 cm. Ya, tuh. Ya, tuh cantik banget ya. Tampilan depan dan tampilan belakangnya. Oke ya kak ya, tuh cantik banget. Kalau kakaknya mau boleh banget ya di check out di etalase nomor 18 nya sayang ya. Dan Mimin juga ada warna nude nya. Juga ada warna nude nya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari kebaya dengan warna gold ya, warna-warna kuning emas, bisa banget sayang. Bisa banget kita ada di warna nude sayang ya. Tuh, cakep banget untuk bordirannya. Jika kakaknya kalau mau buruan ya di check out di etalase nomor 18. Di kebaya Ozara. Oke ya. Tuh cantik banget. Ya teman-teman ya.
Yang mau komen-komen boleh banget sayang. Yang mau komen-komen boleh banget ya. Tuh, yang baru bergabung boleh banget dicek-cek dulu untuk keranjang kuningnya. Mimin akan spillin sayang ya. Oke. Kita ke etalase selanjutnya. Kita balik lagi ya sayang ke etalase nomor 3 yang lagi Mimin pakai ya. Tuh. Kita di produk terbaru ya. Kita di produk terbaru baru launching kemarin sayang ya. Baru launching kemarin ya. Tuh. Yang Mimin pakai ini di warna marun sayang ya. Mimin akan pose sedikit ya. Tuh. Ada di warna marun sayang, dia model Kartini ya. Dia model Kartini. Ya, udah ada resetting depan sayang di bahan brokat, udah full furing dengan bahan kaos sayang. Udah full furing dengan bahan kaos sayang. Ya, dan Mimin udah mix ya, udah mix dengan rok songket ya. Rok songket, span songket ada di etalase nomor 17 sayang. Ya, masih kelihatan cakep ya. Bisa di mix dengan rok brisket, rok songketnya juga bisa banget sayang. Juga bisa banget. Ya, tuh, cantik banget ya yang Mimin pakai di warna marun. Dia agak modelnya itu agak panjang di bagian depannya sayang ya. Dan bagian belakangnya dia seperti ini sayang. Ya. Dan bagian belakangnya dia itu seperti ini itu. Cantik banget ya. Cantik banget sayang. Cocok banget ya yang lagi cari kebaya yang ngepas-ngepas body bisa banget sayang ya. Tuh. Di etalase nomor 3 ini kita ready juga sampai LD 125-nya. Ya. Dibuat teman-teman, selagi LD-nya 125 masih bisa pakai ukuran double XL di etalase nomor 3 ini sayang. Oke ya, tuh. Ini buat teman-teman yang lainnya, mau dispilin warna apa lagi boleh banget ya. Mau dispilin di etalase berapa boleh banget sayang. Ya, akan Mimin spilin satu per satu. Oke ya, tuh. Oke, sebentar lagi kita akan end live sayang ya. Sebentar lagi kita akan end live. Jadi yang belum komen-komen boleh banget ya. Yang belum komen-komen boleh di komen dulu ya. Yang baru bergabung ya. Boleh dicek-cek dulu keranjang kuningnya sayang ya. Boleh dicek dulu keranjang kuningnya. Dan yang nanti akan minta spill boleh banget. Ya. Kita tinggal di 2 menit terakhir sayang. Kita tinggal di 2 menit terakhir kita akan end live. Dan harganya akan kembali normal sayang ya. Dan harganya akan kembali normal. Ya, mumpung kita lagi promo. Dan promonya itu berjalan pas kita lagi live saja ya. Jadi buruan ya. Buruan digercepin aja yang belum check out. Buruan di check out dulu ya. Buruan di check out dulu sayang. Ya, tuh. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mimin bisa end live sayang ya, bisa end live karena kita tinggal di 2 menit terakhir. Oke ya, tuh. Oke sayang ya, buruan yang belum check out, buruan di check out selagi kita masih live. Ya, buruan di check out pas kita lagi live ini sayang. Ya, tuh. Ini bang, buat teman-teman ya yang lagi cari kebaya buat kapelan sama keluarganya juga bisa sayang. Kita di sini juga menyediakan buat seragaman sayang ya. Tuh. Kita juga punya offline store sayang ya. Kita juga punya offline store-nya ada di Jakarta Pusat sayang ya. Ada di Jakarta Pusat di daerah Tanah Abang. Ya, kita ada 3 offline store-nya ada di daerah Tanah Abang. Untuk alamat lengkapnya ya, untuk alamat lengkapnya teman-teman boleh chat atau DM ke admin kita ya, ke admin TikTok kita. Ya, untuk alamat lengkapnya teman-teman boleh DM ke admin TikTok-nya ya. Mana tahu ya yang dekat-dekat sini tinggalnya ya, yang masih di daerah Jakarta Pusat ya atau di daerah Tanah Abang ini boleh juga mampir ya sayang ya. Boleh juga mampir sayang. Boleh banget mampir ke offline store kita. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mimin sepertinya akan end live ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mimin bisa end live sekarang ya. Oke. Oke sayang ya. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Ya, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, Mimin akan end live ya. Oke, terima kasih ya yang sudah follow ya. Yang sudah check out sayang ya. Yang sudah check out, terima kasih. Ditunggu barangnya sampai dan semoga akannya suka ya. Tuh. Dan terima kasih yang udah tap-tap layar dan udah temenin Mimin di 1 jam ini. Ya. Tuh. Ya, untuk sesi kali ini mungkin dicukupkan untuk di sore ini sayang ya, sampai di sore ini. Kita akan kembali live lagi di hari esok sayang ya, di hari esok di jam 9 pagi. Jadi buruan ya yang belum follow di-follow dulu aja ya. Yang belum follow di-follow dulu aja biar enggak ketinggalan ya live streaming kita di hari esoknya. Oke ya. Tuh, terima kasih kalau ada kata-kataku yang salah, mohon dimaafkan ya.
Untuk sesi kali ini mungkin cukup sampai di sini sayang ya. Kita akan kembali lagi besok. Jadi teman-teman jangan ketinggalan di live streaming kita. Oke ya, terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman juga ya yang udah komen-komen. Terima kasih. Ya, aku cukupkan sampai di sini. Aku mohon undur diri sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.